Nah, lho lho, iya aku wis neng airport. Arep budal neng Suriname. Engko jam pesawatku jam 6 iki lagi jam loro cek ini jam 3 to, jadi saya kurang sak jam nih. Oke, engko nek wis mlaku tak cekin engko tak apa tak tekan oke, sun ya. Hei, koper kuwi. Keh banget toh, kawanku. Apa boleh teko telat tapi ya tetep kudu nggo barang karena didol ning Suriname kan lumayan. Ki aku arep nunggu sik, engko golek lingguan karo golek mangan engko nek anu terus check in ke nuwun ya. KL 810 sedang ki aku lagi check in ke to check in aku kari ngedrop bagasi mergo mau wis check in online toh. Oke, untuk sambung ya, soon. Halo, para sedulur, lho, pesawatku wis teko. Engko budal jam 6.40, saiki lagi jam sekitar jam 6.30. Ini untuk pesawat Boeing 777-200ER kawean Boeing Corporation. Amote nek total ya nek anu nek apa nek ekonomi kabeh iso nganti 400 uang. Tapi biasanya ono menepi bisnisnya barang nanti paling mau sekitar 50 kemampuan terbangnya aku mau moco soal nanti pitulasewu mulasewu tekan pitulasewu kilometer aku ini Belanda jaraknya skok ini kira-kira ya rasa perulas jam 12.000 km lumayan cuma diwi kayak wong hilang hujan. Kayaknya sepi orang kayak penumpang ini kemukus loh tadi so kepenak lagi di kabin tuh bagasi kabin tuh di sini neng terminal perlu neng kit song nunggu nunggu boarding okay, soon ya bisa menaik salam lagi boarding time antri ini tuh pas kah aku nengen antri kalau tak melebu kemper diwi rapa apa wong tetep kemana itu ini tekan sami nih kak aku nengok nanti tak linggu ya aku melebu kemper diwi rapa apa oke ya saya mungkin tak kemana tempat duduk ya aku bisa reporting neng pesawat neng Kuala Lumpur sih kira-kira orang jam aku nek wis tak anu apa tak kei video sih neng Kuala Lumpur Himo itu kenalan wong Padang wong Padang wong Manado tapi manggon neng bulan oke ya nggak usah mulai ya sun ya wis mulai boarding neng pesawat ya iya lagi kene eksekutif bisnis nih sobi ya aku wis on board wis neng lingkungan lampu nomor 24 di ini orang kebak itu membangi khusus bapak lumpur yang pertama yang kebak balik oke, sambungnya ya, salam ladies and gentlemen, welcome on board this flight while we are in the middle of this authentic Royal Delft pottery like to explain the safety information on board your KLM flight through the fine art of Delft blue. Please pay attention to every detail. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi, takeoff and landing. Malaysia biasanya bagas ini kan tinggal pesawat itu kan gue meneh periksa terus ya sepi tapi kok mau tinggal
Aden meneh. Amsterdam. Wis kok Kuala Lumpur. Jam 11. Tekan kono jam 6 isuk. Gelagar boarding. Kayak sudah antri buri-buri gue. Menu penerbangan di Amsterdam. Aku wis tekan Amsterdam. Terus saya terus ke laku meneh kok ini. Neng Paramaribo Suriname. Numpak KLM nih, kira-kira 9 jam. Nah, biasanya nek bareng apa saka kene ning Paramaribo biasanya akeh penumpang saka saka Suriname sik turunan Jawa. Meneh ketemu jajal tak ikut ini. Oke, salam. Ini jam berapa, Pak? 11.50. Sama. Halo, ini airport library atau perpustakaan neng airport. Mau nyampe pon. Tempat itu airport juga ya neng. Di kah itu macam tu. Cepat piano dan macam apa. Neng jero airport Schiphol Netherlands, Belanda. Setiap lingkungannya ya dikai charger untuk apa percas handphone barang. Oke, suasana toko-toko yang jero Schiphol Amsterdam. Kalau keju